Yo, selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di Tugu RA Kartini. Tugu ini ada tepat di depan Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso Kabupaten Tulungagung. Di depan tugu ini adalah alun-alun Kabupaten Tulungagung. Terus di depannya tepat itu ada sebuah panggung terbuka. Nah, taman ini tugu ini di sekitarnya dijadikan taman kecil gitu ya. Salah satu ruang terbuka hijau juga, dan lokasinya tidak seberapa luas, tapi sebenarnya ini sangat menarik kalau malam hari. Jadi gambarannya gini, ini ada alun-alun di sisi utara ya. Terus kemudian ada panggung kecil di sini, sering kali juga dipakai untuk kegiatan panggung kecil ini. Aksi damai tragedi Kanjuruhan juga pernah dilakukan di sini. Ini yang saya sebutkan tadi Tugu RA Kartini, karena di jalan sekitar alun-alun ini namanya Jalan RA Kartini. Lalu ada kolam di tengah, mengelilingi Tugu Kartini adalah kolam. Kalau malam ada air mancur, lalu ditambah dengan lampu yang warna-warni. Saya gambarkan pada saat siang hari, karena kalau kondisinya malam cukup gelap. Tapi meskipun demikian, ini tempat yang asik untuk nongkrong ya. Di sekitar tugu ini ada bangku-bangku kecil seperti ini yang terbuat dari batu. Terus di sebelahnya sini ada dua kursi, satu meja. Di dekatnya juga ada lampu warna-warni. Jadi di sini tidak terlalu terang kalau malam. Bisa gambarkan kondisinya siang aja. Jadi kalau malam ini tidak terlalu terang, cahayanya juga temaram di sini. Jadi enak untuk misalnya duduk-duduk bersama pasangan, duduk bersama keluarga. Dan ini bisa menjadi alternatif kalau misalnya di alun-alun itu sedang ramai. Kalau malam kan alun-alun Kabupaten Tulungagung ini banyak dikunjungi keluarga gitu. Jadi kalau di sana ramai, bisa geser ke utara, nongkrong di sini. Tempatnya sangat representatif, asal tidak hujan ya, karena memang ini ruang terbuka. Bagian belakang patung RA Kartini. Monumen RA Kartini dipersembahkan oleh kaum ibu se-Kabupaten Tulungagung.